Okey, yang ni versi 650, tukar exhaust dan beberapa spotlight. Yang ni Yamaha Striker 1300cc, menurut pemiliknya Encik Agus kita, hanya ada 2 unit di Malaysia. Ha tu, projek yang pertama kita pasang tukar LED. Dia punya spotlight kiri kanan tu boleh tukar warna. Dalam H4 pun kita tukar LED projector. Low beam putih, high beam kuning. Tadi projector, ini projector. Kemudian dia punya spotlight kiri kanan tu menurut tuannya yang mentol asal selalu terbakar dan kurang terang. Tapi kita tukar nampak, putih boleh tukar kuning. LED. Garanti puas hati, nampak. BMW RT 1200 AC kali kedua datang. Kali ni exhaust pula, sebelumnya lampu-lampu. Okey, versi 650. Okey, yang bawah tu dia spotlight yang boleh strobe dan dua warna, putih dan oranye. Manakala atas, dalam tu, headlight kita tukar angel eye. Versus yang pada asalnya sebelah tinggi sebelah rendah kan lampu dia. Sekarang kita jadikan dua-dua tinggi, dua-dua rendah, dan dalam dia tu ada angel eyes. Atas tu DRL, daytime running light, dan boleh gunakan strobe untuk kecemasan. Rem, exhaust. Okey, kemudian yang terakhir versi 1000 kita pasang atau tukar exhaust. Nampak ramai yang nampak exhaust tu kenal kan, itu biasa dipasang kepada BMW GS 1200 LC. Inilah dia sokongan daripada pelanggan, kadang-kadang terlajak sampai ke malam. Tapi tak apalah, demi pelanggan yang dihormati, dikasihi dan yang Allah sayang, terima kasih atas sokongan kepada kami di GameMotor.com. Kadang-kadang terlewat juga, tapi yang ini 3 orang, 4 orang, ini 3 orang ni paling lewat ni. Dalam sejarah kami inilah yang paling lewat, sampai 12 malam balik. Okey, terima kasih kepada semua pelanggan-pelanggan kami. Like, share dan komen diperlukan dari anda dan semua. Thank you. Bye-bye. Ialah sebuah stor memproses minyak pelincir motosikal tiruan akhirnya terbongkar apabila diserbu pihak berkuasa KPDNKK di Bukit Lancong petang kemarin, yang dianggarkan bernilai lebih RM100,000. Pemilik premis terbabit mengimport minyak pelincir daripada Singapura dan dipercayai turut membeli minyak pelincir terpakai dari bengkel motosikal sekitar Lemah Kelang. Kami bukan nombor satu di dunia, tetapi anda berhak menjadikan kami nombor satu pilihan anda. Terdapat berbagai jenama popular yang berkualiti di pasaran, tetapi anda kena berhati-hati kerana anda tak pasti ianya original atau tiruan.